Oke sobat hunter, hari ini saya mau rakit pancing ya. Saya mau ngeromak dulu. Ini saya pakai mata pancing ukuran 5 ya, dengan bulunya sutra pakai warna gini ya. Saya campur nanti. Oke, langsung aja ya. Ambil mata pancingnya, kita ikatkan ya. Ini pakai tali seperti ini ya, kita lingkari. Kita tarik ujungnya, kita putar-putar ya. Langsung saja teman ya, saya nggak usah masukin ke lubang pancingan ya, karena cara seperti ini juga nanti sudah kuat ya. Kita potong segini ya, sejengkal aja ya. Ini kita rapikan ya. Oke, cara seperti ini juga bisa. Tuh. Nih. Ini masih bisa kita putar lagi ya. Oke, kita ambil tali yang tipis. Ini talinya tipis teman ya. Pokoknya tali yang paling kecil ya, buat pembulunya, buat perambutnya ya. Oke, kita ikat. Tarik.
tarik kencang ya. Potong. Oke, kita ambil si jengkal juga. Yang ini kita rapikan ya. Oke. Kita rapikan. Kita bikin 6 atau 7 mata kail teman ya. Oke, jangan lupa ini kita masukin ke lubangnya ya. Semua kita masukin. Pemberatnya masih yang pakai yang lama. Buat ngilas seperti biasa aja ya. Kita buat panjang seperti ini ya, sekitar 15 cm ya. Oke, di sini kita lilit, kita ikat supaya ini buat penahan ya, 3-4 kali. Kita potong. Oke, ini kita lilitkan 2 kali ya. Oke, kita bikin lagi sekitar 40-50 ya. Yang penting ini jangan bersentuhan ya teman ya. Kita bikin jarak. Lagi 2 kali.
kita bikin lagi. Maksud saya ini teman ya, jangan sampai ketemu ya, ini ya, mata kalian satu dengan yang satu jangan ketemu ya. Oke, untuk mempercepat waktu kita skip aja ya. Oke teman, ini sudah selesai. Ini kita tinggal masukin aja ya pemberatnya ya. Tadi udah jadi deh. Oke sobat, sekarang langsung kita tes aja ya. Kita langsung ke TKP. Oke. Oke bro, di sini dia langsung strike ya. Ini langsung dapat 4 ekor. Mantap bener bro. Baru kita rakit, kita turunkan langsung tes lokasi. Dan terbukti benar-benar jitu ya. Langsung strike. Mantap. Oke, kita lanjut lagi bro. Kita turunkan. Kita naik turunkan seperti biasa. Oke bro, rasanya kayak ditarik bro. Kayaknya ini dapat nih. Kita angkat lagi. Mantap benar. Lumayan dalam bro ya. Tangan benar-benar capek nih kalau mengangkat kita ke atas. Ini dia bro, kita angkat. Tuh. Wih, bisa dilihat nih kawan. Mantap benar ya. Lumayan. Yang penting lepasnya hati-hati kawan ya, supaya tangan tidak kena mata kail ya. Kita turunkan lagi. Kita lanjut terus, bro. Bro, strike lagi. Kita tarik, tarik terus. Mantap, bro. Wih, mantap. Wih, lumayan bro, dapat poin. Oke, kita lanjut lagi, kita turunkan ya. Oke bro, di sini teman saya ngambil hasil pancingan ya, mau diolah ya. Nanti diolah, dimasak buat makan bersama ya, buat supper. Oke, kita lanjut terus bro. Wis, ini kayaknya ditarik lagi. Mantap benar, pokoknya nggak bosan ya kalau mancing di tengah laut. Strike terus.
Mantap benar. Lumayan bro, cuma satu ekor atau dua ekor tetap kita angkut ya, kita turunkan lagi, pancing lagi, naik lagi. Mantap. Oh, ini makanya agak dalam bro, harus kita dorong dari siripnya ya supaya mata pancingnya keluar. Ini dia, kita dorong lalu kita copot. Tuh gampang bro, kita turunkan lagi, kita tarik terus. Mantul, pokoknya nggak pernah bosan bro ya narik ya, strike terus, jangan kasih kendor bro. Tuh mantul, strike lagi, siap, mantap, strike bertubi-tubi. Hari sudah mulai mendung bro, kayaknya sudah mau hujan nih, saya harus siap-siap. Ini ada satu lagi, oke kita tinggal dulu bro ya, ini teman saya sudah manggil. Ini bro hasil pancingan saya, kita lanjut lagi setelah makan. Wih, masih dapat lagi, ada satu ekor bro. Oke kita coba pindah ke belakang ya, kayaknya di sini udah mulai jarang makan nih. Oke di sini saya sudah di belakang, kita coba lagi. Kayaknya ini ada strike nih bro, kita coba tarik ke atas. Waduh, sudah gelap sekali bro, kayaknya mau hujan nih, angin udah kencang. Oke kita ambil dulu ya, kita tarik dulu, kita lepas, kita ambil ikannya. Cuh, ayam bro, dua ekor. Itu bro, kilat sudah datang bro. Takut juga saya sendiri mancing. Oke, habis ini kita udah bro ya. Oke bro, sampai di sini dulu ya mancing kita ya. Karena ini sudah mulai hujan, kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam pancing mania, salam satu laras.